Halo guys, ketemu lagi sama kita di Nengge Kering Channel. Hari ini guys, kita lagi ada di lokasi perkebunan sawit guys. Hari ini kita mau panen sawit guys. Nah ini panen sawit toko rendah ini guys ya. Bagaimana keseruan kita panen sawit hari ini? Ikutin terus video kita sampai selesai ya guys ya. Nah seperti inilah kawasan perkebunan kelapa sawit kita ya guys ya. Ini sawitnya masih rendah-rendah guys, jadi kita nanti panen pakai dodos guys ya. Nah itu di sana sudah terlihat guys, pemanen andalan kita guys lagi menyusun pelepah sawitnya guys. Jadi kalau panen ini kita langsung susun pelepah sawitnya guys ya, biar nggak mengganggu perjalanan kita guys ya. Coba lihat ini guys, buahnya sudah masak-masak guys. Ada juga buah hitamnya guys. Jadi kita di kebun ini panennya rotasi 1 bulan sekali guys ya, sehingga kadang-kadang ada yang udah jadi brondolan ini guys. Nah ini pemanen andalan kita nih guys. Coba lihat guys cara panennya guys, luar biasa ini guys. Nah ini karena rotasi panen kita 1 bulan sekali, buahnya udah banyak yang jadi brondolan nih guys. Nah beginilah guys, karena kita sambil bekerja di perusahaan juga guys, jadi kita kadang-kadang panen di kebun sendiri ini terlambat guys. Nah ini guys, kita panen turun buah sekaligus turun pelepah juga guys ya, jadi nanti kita nggak sibuk lagi mau pruning sawit guys. Jadi sekalian sambil panen ini kita pruning sedikit-sedikit guys ya. Coba lihat buahnya ini guys, lumayan guys, cuman udah jadi brondolan juga guys. Nah ini buahnya guys, masih banyak juga buah-buah yang hitam di pokoknya ini guys. Ini untuk cadangan bulan-bulan berikutnya kita panen guys. Oke guys, bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian nih guys, agar Nengge Kering Channel bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan video-video untuk kalian semua guys. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar guys, tulis bagaimana pengalaman kalian yang pernah bekerja di perkebunan sawit guys, atau pengalaman kalian yang pernah panen sawit guys, agar kita bisa mengunjungi channel kalian guys. Lihat kecepatan pemanen andalan ini panen buah sawit guys. Kecepatan dia menggunakan dodos luar biasa sekali guys. Tampak sekali sudah sangat berpengalaman guys ya. Nah beginilah cara panen kita guys, turun buah turun pelepah guys. Jadi kita panen ini sekalian kita sedikit-sedikit kita pruning guys ya, sehingga nanti di kemudian hari kita nggak terlalu repot mau pruning guys. Coba lihat pokok sawitnya nih guys, pokok sawitnya sangat besar ini guys. Pelepah-pelepahnya juga ini mekar guys. Sangat senang kalau lihat pohon kelapa sawit yang subur seperti ini guys ya.
Lanjut lagi kita panen sawit, guys. Beginilah kegiatan kita panen sawit hari ini, guys. Dan bagi teman-teman juga yang masih bekerja di perkebunan sawit atau di kebun sawit, guys ya, tetap semangat, guys. Para pejuang rupiah, guys. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya, guys. Dan pekerjaannya juga lancar, guys ya. Nah, ini coba lihat, guys. Lumayan juga buahnya ini, guys. Ini udah mulai disusun buahnya, guys ya. Kita angkut pakai arko ini, guys. Luar biasa juga, guys, hasil kita hari ini. Sepertinya udah penuh arko kita, guys. Coba lihat, guys, buahnya, guys. Aduh, tumbang, guys. Coba lihat, guys, itu buah hitamnya masih banyak juga di pokoknya itu, guys. Wah, ini cadangan untuk panen berikutnya nih, guys. Nah, ini coba lihat, guys, buah yang kita panen hari ini, guys. Lumayan juga besar-besarnya, guys. Masih pokok rendah, guys ya, tapi hasilnya udah lumayan ini, guys. Oke, guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak video kita sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe Nengge Kering Channel. Sampai ketemu di video-video kita berikutnya, guys ya. Bye bye, sampai jumpa.